Ya Nabi. Ada satu agama satupun yang mengarahkan umatnya menuju hal-hal yang negatif. Agama apapun itu, kecuali satu, orang yang tidak mengenal agama, orang yang tidak percaya Tuhan, atau yang biasa disebut dengan ateis, yang identik dengan komunis. Selama orang ini beragama, pasti meyakini sebuah nilai, sebuah keyakinan yang disepakati bahwa semua orang harus baik, termasuk dalam agama kami, agama kita, agama Islam. Ajaran apapun yang ada di dalam agama Islam pasti mengarahkan umatnya untuk menuju kebaikan. Yang pertama, kebenaran dogmatis, yaitu agama. Orang ketika beragama, maka dia meyakini agama tersebut masuk akal atau tidak, pasti yakin benar. Ini kebenaran pertama. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran filsafat atau kebenaran falsafi. Kebenaran ini adalah sesuatu yang diyakini benar setelah melalui perenungan yang sangat dalam. Puncak dari hasil perenungan itu namanya kebenaran filsafat. Yang ketiga, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu adalah sesuatu yang diyakini benar karena sudah terbukti secara ilmiah bahwa itu adalah benar. Contoh, 1 + 1 = 2. Hanya orang yang tidak penuh akalnya yang tidak percaya ini. Ibu tanya di sini, 1 + 1 = 2. Tanya di Amerika sana, tetap 1 + 1 = 2. Ketika ada kertas dibakar, pasti kertas ini akan terbakar. Ini dimanapun, karena sudah diyakini secara ilmiah. Dan yang keempat adalah kebenaran hipotesis. Kebenaran hipotesis ini adalah kebenaran yang paling lemah. Sangkaan yang belum dibuktikan, tapi kemudian diyakini. Ini biasanya ibu-ibu. Saya kupas dari awal. Ada sesuatu yang telah dibuktikan secara ilmiah bahwa di dalam otak manusia ada titik. Ini sering saya sampaikan dalam berbagai forum ini, tapi tidak bosan-bosannya saya, karena saya senang dan penting. Dalam setiap otak manusia secara ilmiah telah dibuktikan bahwa ada satu titik misterius. Titik ini dikenal dengan istilah titik ketuhanan atau God Spot. Penemu titik God Spot ini bukan muslim, ibu-ibu. Yang menemukan ini justru saudara-saudara kita non muslim. Tetapi akhirnya diyakini oleh seluruh manusia karena kebenarannya adalah kebenaran ilmiah.
sudah dibuktikan melalui laboratorium, penelitian, dan seterusnya dan seterusnya. Terbukti bahwa setiap manusia pasti punya God spot. God spot inilah yang membuat kita yakin bahwa di luar kita pasti ada kekuatan maha dahsyat yang kita sebut dengan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun sebetulnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Andai kata ada orang yang berlagak sok ateis, sok tidak percaya kepada Tuhan, itu karena kesombongannya saja. Di dalam hatinya yang paling dalam pasti ada keyakinan bahwa semua ada yang ngatur ini, semesta ini. Orang akan menjadi semakin positif, auranya positif, energinya positif, dan dia akan menjadi magnet bagi banyak hal positif lainnya untuk ditarik ke dalam dirinya. Kalau good spotnya aktif. Kalau tidak aktif atau bahkan mati, tidak digunakan sama sekali, maka orang ini akan menjadi orang yang negatif. Karena dia negatif, maka dia akan menjadi magnet bagi hal-hal negatif yang lain akan masuk ke dalam dirinya. Punya suami, suaminya suka selingkuh. Bukti secara ilmiah bahwa setiap kali orang berpikir tentang ketuhanan, maka God spot tersebut pasti akan dialiri dengan darah, lalu dia menjadi aktif. Untuk agama apa, Pak? Semua agama. Untuk orang Islam, ketika berzikir, maka God spot ini dialiri oleh darah, lalu aktif. Saudara-saudara kita yang non-Muslim, umat Kristiani, umat Katolik misalnya, ketika ke gereja mengingat Tuhan, disitulah dialiri God spot ini dengan darah, lalu menjadi aktif. Artinya bahwa semakin banyak orang berpikir tentang Tuhan, semakin banyak orang berzikir, semakin sering orang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka orang ini semakin menjadi orang yang positif dan semakin menjadi magnet positif untuk menarik hal positif lain menuju dirinya. Darah kepada God spot kita, dan itu menjadi aktif, akhirnya kita menjadi positif. Karena kita positif, maka energi positif akan menarik sesuatu positif yang lain.